Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempraktekkan tentang tata cara mandi junub. Ya. Satu, niat. Nah, niatnya gimana? Niatnya adalah Nawaitul fasla li rabbil hadasil akbarin fardon lillahi ta'ala. Bagus. Terus? Yang kedua telapak tangan. Gimana cara bersihin telapak tangannya, Hid? Habis itu? Ketiga, mencuci kemaluan. Mencuci kemaluannya sampai? Sampai bersih. Terus? Empat, berudu. Berudunya gimana? Berudu seperti orang? Sholat. Gimana coba praktekan wudu yang benar. Pertama, dipin keran, habis itu apa itu? Pertama apa? Tangan. Habis itu niat wudu. Habis niat. Kumur. Ya, berapa kali? Terus habis kumur ya gimana, praktekin. Terus ya habis itu membasuh ya. Habis itu habis muka apa, Ed? Tangan. Kedua, tangan sampai mana? Ya, kanan dulu apa kiri dulu? Kanan. Habis dari tangan, kepala. Coba gimana kepalanya? Lalu ya, baru ke kuping ya. Habis tadi dari rambut langsung ke kuping, habis itu baru kakinya ya. Itu yang keempat ya, Edbar. Berwudu. Terus yang kelima apa? Membasuh rambut dan menyela pangkal kepala. Gimana tuh membasuh rambut dan menyela pangkal kepala? Gimana tadi Abi yang udah Abi jelasin? Membasuh rambut dan menyela kepala ya, pangkal ke kepalanya. Terus yang terakhir? Baru kita seperti mandi biasa membasahi seluruh tubuh ya, supaya merata, supaya badan kita kena air semuanya. Jadi paham, Sahid? Tata cara mandi junub. Paham? Ya, tutup. Mungkin ya. Terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.